So, kurang ulak-ulak. Okay. Mantap. Enak kan? Enak banget. Tuh. Yes. Tinggal segini guys. Gila aja. Mantulnya. Kena ngeunah. Apal ngeunah? Enak banget guys. Selamat sore guys, selamat sore menjelang malam ya ini. Iya. Dan ini cuaca di Garut cukup sangat-sangat dingin guys, karena hujan dari tadi deras banget ya. Iya. Dan sampai-sampai di jalan juga banjir. Tapi kita tetap berkuliner guys, soalnya kita mau coba ayam goreng Melki yang udah terkenal banget di daerah Garut ini. Iya. Jadi gak usah lama-lama ya, ikuti terus keseruan kita, let's go. Nah guys, kali ini aku udah nyampe di ayam goreng Melki dan katanya di sini enak banget guys. Jadi aku mau cobain sekarang juga, ayo. Ini tempatnya jalan berada di Jalan Cawitali ya guys. Ini Cawitali ya? Iya, kan jalan Cawitali. Betul banget, Jalan Cawitali yang arah mau ke Pasar Cawitali. Jadi buat kalian daerah Garut, ayo cobain kesini. Nah guys, kali ini aku udah di sini ya, dan tempatnya ini cukup nyaman banget guys, karena di sini juga seperti biasa lesehan ya. Dan aku kali ini pesen bermacam-macam guys. Ini aku pesen geprek ya. Ini digeprek kan? Ini ada apa aja? Ada daging, usus, kulit, ya, sama kepala dan kaki. Ini apa? Ceker. Sama. Dan kita juga pesen dagingnya ya. Tuh lihat guys, cabenya di sini juga enak banget. Dan di sini juga nggak lupa guys, kalau lalabanya ambil sendiri. Tuh. Ini lalabanya, ada terong, ada apa, bonteng, selada, ini apa, kemangi ya. Kalau di sini serawung ya. Dan ini apa? Kol goreng. Kol goreng guys. Jadi ini dijamin mantap guys, dan aku pasti nagih. Pelengkap. Pokoknya buat kalian kalau penasaran, cepetan deh kesini coba ya. Betul gak? Iya, betul. Gak usah lama-lama, orang tuang heulanya. Sok, tuh. Tuh guys, ngiroli banget. Ini ada ceker, ini aku pakai ini guys tuh. Kol goreng. Paham. Ini juga guys tuh. Ini ada usus, kepala, segala ayam pokoknya nama ieu mah dicabakeun. Tahu, tempe. Oke guys. Tuh. Sok mangga. Kurang belawakeun guys. Kameramennya biasa panerinya. Kol goreng tuh guys. Ieu mah bakal ngalimen pokoknya mah. Kesini guys itu udah banyak-banyak yang vloggers-vloggers ya, termasuk Teh Santi ya. Teh Santi kesini udah langganan banget. Pokoknya kalian wajib coba guys. Tuh lihat ininya masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Ah ngenah pokoknya mah.
dikocek-kocek dulu. Gimana pokoknya mah ya mah? Sebat gitu dulu ya. Udah kebayang. Kita coba kol gorengnya ya guys. Kol goreng ini enak banget. Kamu suka banget kol? Enak banget. Kamu suka apa? Suka banget kol. Tuh guys ini kurang balawakenya. Guys lihat kulit. Kulit, daging sama kol kita padukan. Tuh gepreknya juga melimpah banget. Tuh, perang ulak-ulak. Oke. Mantap. Enak kan? Banget. Jadi cabenya sama bawang kayak gitunya kerasa banget. Kita coba tahunya ya. Enak ya? Gimana rasanya? Mantap. Gurihnya, keringnya, sama kol gorengnya juga mantap banget. Ini kita coba dagingnya ya. Iya mah tuh bisa ngomong guys, ngenah apa nama? Kita coba daging. Empuk banget. Coba ini. Jadi, apa? Jadi dagingnya itu kayak bukan semar apa? Nama apa? Meresap gitu. Bumbunya itu meresap. Mantul pokoknya mah. Tambah ini. Kol. Salah banyak di sini. Wah, iya mah, nampol ada naganya. Wow. Iya mah pokoknya mah. Aku pengen cobain ini. Enak weh. Rasanya. Apa enggak nah? Enak. Kol goreng. Coba yang kol goreng dulu. Mantul loh. Nih lihat aku ya. Aku sampai keringetan. Pokoknya ini mah mantul. Tuh. Belum makan di. Jangan lupa pakai ini ya. Kamu diam aja, enak banget. Pedas tau. Tuh. Orang nang ora kene guys, jadi mantul. Enak banget. Aku mau tambahin tempe. Kita ulek-ulek. Kalau lalaban di sini bebas ya. Bebas. Mau ngambil segimana juga. Sendiri. Yes. Mantap nih. Nah, pakai tangan guys. Ah, tuh tepi kakek sangan kia tuh. Nampol ada naga. Pengen nyobain cabai lagi. Sok. Cobain cabai lagi. Jangan lupa kerupuk guys. Mau nyobain ini. Oh, berapa kan? Tuh. Ah, iya mah pokoknya ngeunah, guys.
Ayo, kita udah kudek. Aku suka semuanya ini. Enak ya? Enak banget. Jadi aku penasaran sama ini. Ini kepala ayam. Ini kepala ayamnya ya guys ya. Mantul gitu. Kita coba kepala ayam. Kita gigit kepala ayamnya. Kita coba dan gimana rasanya. Oke guys, lihat. Ini nasinya tuh papal banget guys, jadi kalau menurut aku tapi dikit tapi kenyang banget gitu. Ini nasinya bagus, tak seperti ketan ya. Betul banget. Tuh aku sampai ngucur guys. Ini dagingnya juga. Cobain lagi. Nah, dagingnya juga empuk ya. Ini jadi pas banget tuh. Cobain. Guys, kita boleh kan. Enak banget. Gila enak banget. Mantul ya? Mantul. Tambah nasi. Ya kesang tapi kang ucur. Benana naon ieu mah? Ada. Ini guys. Aku bentar lagi. Bawa. Nyebainnya lagi, enak banget. Tuh. Dan tadi, paling enak ditambah sama terong. Mana tes? Kamu masih banyak? Aku tinggal dikit. Lengkap makanan ya. Nih, titik darah kehabisan. Aku juga mau. Ini usus guys. Mana lagi? Nah ya mah pedesnya itu jadi jadi gue satu pas banget ya. Aku kepedesan, kekuat. Sedikit lagi. Makan lagi ya. Hey guys. Mantap aja. Tambahin lagi. Asli ini mah mantul. Mantul. Kepalanya ngapain dulu. Mantap kan guys. Ini mantap sekali. Ini tangan aku sampai melepotan. Ini tadi enaknya. Tuh, kulitnya guys. Mantul. Ini yang terakhirnya aku. Yang terakhirnya suapan terakhir. Sambalnya habis semua. Tuh. Yes. Aku tinggal segini guys. Gila aja. Mantulnya. Kena ngeunah. Apal ngeunah? Enak banget guys. Tuh. Oke guys, kali ini aku udah selesai makannya dan kali ini aku puas banget. Dan pedasnya itu guys, aku sampai gak bisa berkata-kata pokoknya nih. Bibir sampai jontor, jadi udah keringetan banget. Menurut aku makanannya enak banget ini. Enak banget. Menurut kamu gimana? Pokoknya enak the best. Menurut kamu? Enak banget the best, pedas sama harganya murah banget. Tuh lihat.
Abis? Abis tuh. Abis? Tuh. Abis semuanya. Semuanya abis. Tinggal cabenya, guys. Nggak kuat ngabisin. Pokoknya buat kalian yang suka pedas ya, diwajibin kesini pakai geprek ya. Soalnya pedasnya nampol banget dan gurihnya juga pas banget, guys. Jadi kalau menurut aku 9,5. 10. Kamu? Sama 9,5. Enak banget. Di sini juga lalabanya segar-segar banget, guys. Jadi enak. Gak bakalan kecewa deh kalau makan di sini. Aku udah kepedesan, guys. Jadi kayaknya kita tutup dulu ya sampai di sini. Ikuti terus keseruan kita dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.